Kembali dimasukkan ke lapangan. Yang mana antara dua partai yang di tempat antara tim tangguh dan dua-duanya. Ketika babak kedua, apakah akan kembali dimiliki dengan baik? Kita saksikan Domas tapi tidak mau kalah tim Des. Bikin. Domas. Domas. Gaston. Gas motor. Kembali bola bulat akan coba petik baik-baik melenggang nomor 5. Siapakah dia? Betul kita lihat. Ternyata bikin aduh. Kita lihat bagaimana terjadi. Serangan mahal lagi. Iya. Blok out. 2-0. Gaston. Masihkah serangan indah di perempatan? Masuk pun. Untung. Salam Tun. Anak Domas. Tapi Manyu punya, kita lihat apa yang terjadi. Mainkan Osas. Indes pun kita saksikan mencoba akan reangka dengan angka pertama 1-2 di babak yang akan kedua. Cukup mahal, toser mahal, kita lihat Tri. Akankah Tri mencoba game bola dengan semangatnya? Pemain Liver menerima bola tapi untung di belakang ada dua partai yang terjadi. Akan salutnya dua partai di depan. Luar biasa bermain cekil, kita lihat. Tapi mungkin tidak ragu umpan dikirimkan sangat indah di tangan Tri. Luar biasa lagi-lagi. Bola tanggung masih diantar dengan baik. Dan bagaimana? Ya, katakan sedikit kembali. 2-1. Dikatakan saling jual beli serangan. Dikatakan saling jual beli tensi. Apalagi hebatnya seorang Tri, kita lihat. Nampaknya Tri kita saksikan. Sebagai jabatan poser karena bukan hanya Papua. Sasa diberi, Sasa. Jaga gawang pasti sanggup tapi bumi karena tanpa kisir kita lihat. Masih berjalan nyaman. Masuk dong, kita lihat. 3-2. Tidak angga di langsung oleh tim cantik dari Domas. Kita kegerangan. Siririn. Yang tak kalah dahsyat. Sakira Paku Payung kita lihat. Dengan hebat seorang Sakira Paku Payung. Mengirim bola ke depan. Dengan baik umpan lambung diberikan mereka terjadi akan duel. Dan ternyata dikatakan gagal maka poin angka pertama. Nama poin maju kami 3. Sama. 3 sama kita lihat. Bali satu jam sama bahwa serangan cukup berbahaya di tangan 18. Emput kita lihat masih coba. Wah kosong. Di sini ada makan pisang-pisang bagaimana tidak ada lucu. Habis ini ada blok out dan angka pertama 4 malah 3. Nampak 3 untuk Pindes. Kembali unggul 1 lewati lawan. Kita lihat Pindes siapa kegerangan. Sosok pemain rebutan seorang Emput kita lihat. Mencoba input kecil di belakang, tapi hebatnya libero. Seorang Hangga kembali, kita sentuh nampaknya. Dicoba dengan baik, dan kemudian jebret. Kita lihat, oh. Luar biasa gerak cepat, coba dan dikasih. Hasil upaya mereka berjalan tangan, apalagi. Rekayasa tim, upaya mereka kembali dengan gol. Masih bisa dipantang dengan baik, dan kembali cepat baik-baik. Dan ternyata dua insan berikutnya. Mungkin masih berjalan. Bikin. Kembali akan jebret. Tapi luar biasa. Tunggu. Sosok pemain yang paling viral di posisi yang empuk kembali. Coba ditahan libero dengan baik seorang Mega atau Nanda. Tapi mungkin menahan segala. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau rasakan. Asalat ngenah nampina, ternyata pahit kerasana. 4-5 kedudukan. Hanya satu untuk sama. Ayo kita lihat apakah bisa satu titik disamakan dengan baik. Karena jelas serangan indah diperlukan anak. Bundes. Atau anak Domas yang lebih berhasil, angka gratis menjadi 6 angka diberikan langsung Pindes kita lihat. Dan 4 sementara diperoleh langsung oleh anak Domas. Sementara bola pundar diberikan 16 kita lihat. Siapakah dia? Sosok Cimot di sana. Masih coba petik dengan baik. Kita lihat petikannya
Jos. 5 anak. Ayo. Tapi lagi dengan pukulan keras kita yang kurang bagus sekali. Apalagi serangan-serangan kejam dan kesempatan juga kita lihat di tangan sosok pemain viral nomor 30. Siapa kegerangan yang membuat nomor 3? Inon. Ternyata angkatan pertama di tangan anak-anak dari Pemdes 70. Masihkah Pemdes kita lihat? Nomor 13 ini sosok seorang pemain viral Tayu kembali dengan lejak pukulan kerasnya atau keras pukulan kerasnya itu kami biarkan masuk angka berapa 7 atau 8. Pemdes siap menyamakan seri yang kedua karena betul seorang Tayu akan siap kembali musuh Anda. Apa kok bisa tidak kembali serangan 8. Angka gratis kembali bagi Nomas. Siapakah gerangan nomor 4? Kita lihat sosok pemain yang paling top. Katakan Sakira. Mencoba Sakira. Oh. 8. 9. Gagal dan pun sama. 9. Pas tadi gerakan angkatan. Awas tadi jadi itu angkatan. Kita lihat seorang pemain cantik Inot. Kita lihat ini Inot. Coba ditahan dengan baik. Dan bagus. Baiknya serangan kejam. Untuk di sana. Coba ditahan baik-baik dan kembali. Apakah bisa ditahan kembali dengan baik? Serli dengan tenang ingin bola melainkan jam set yang dimainkan Serli. Tapi mungkin umpan lecet sedikit dan terus kembali dengan baik salah Sabila. Wah, anting kita. Ternyata pukulan petasan luar biasa. Apakah bisa serangan dimainkan dengan baik? Jadi. Sudah diangkat. Sungguh tenang umpan dikirimkan kembali. Betul. 8-9 kita lihat. 8-9 Kosong. Dikejar kembali Serli. Ayo dulu Nomas Pacici. Mencoba Serli bekerja keras banding tulang karena jangkrik yang dimainkan seorang Serli. Bisakah tekanan yang tekanan terjadi kadang dengan baik karena yang mencoba menghidupkan selawat dengan tegang diterima dengan baik apalagi anak menahan dan kemudian bisa membalas SMA dan 10-9 kita lihat Pemdes. Sirin bikin ajaknya sih itu untuk harus ancanya. Kasihan. Coba dihantam kembali tapi untung. Karena masih bisa tahan. Memang galak banget seorang Utun 10-1. Lihat bagaimana akan siap fisik dan mental. Lainkan Utun dengan semangat mencoba mengirim bola. Tapi suku hanggan hebat kembali si hitam manis mencoba mengirim bola. Semi. Ini 11-10. Apalagi Trio kita lihat dengan Trio sebagai tosser yang cukup pengalaman Trio. Dicoba di tim asal Sabila sangat nyaman kembali kita lihat. Umpan manis diberikan Sakira sangat indah dan kembali Trio di sana. Masih lagi ada yang kembali kita seorang penyerang. Enak kita masih. Sebelas sama. Ayo kita lihat bagaimana indahnya pukulan empat. Sebagai toser mahal. Ini Sakira kembali. Masih Sakira. Coba Sakira. Coba dibalas dengan baik. Karena jelas. Satu serangan yang keras. Kembali kita lakukan. Ayam pulang bagus sekali. Dan kesempatan. Ayo Eja. Seorang pemain. Masih ikut. Mencoba kirim bola juga ikut. Tapi yang bagi Sakira. Kiri kita beruntung 12-12. Harusnya. Kita lihat. Harusnya. Cantik Utun kali ini. Untuk Salsa Bina Kusirami. Karena betul Salsa Bina. Yang siap mencoba mengalahkan lawan dengan baik. Tapi mungkin petikan hebat. Merupakan serangan contoh. Apakah gerangan? Apakah Salsabila kembali masih siap tegang banget karena betul sekali
ekspresi wajahnya selalu menegangkan, apalagi spike yang baik. Keluar yang lucu terlihat. Ternyata dipantah baik-baik. Itu dengan awas pressing. Bola masuk ke para bola. Si Boim yang orang Boim yang menangkan bola cepat. Masih Cimo. Coba dibiarkan. Masuk katanya. Awas bola masuk terus. 14-13. Masih seorang Cimo yang kembali akan mencoba mencari sosok pemain lemah tapi untuk Ibero. Edan eta mah bola jalan. Satu selisih tertinggal tapi mungkin tidak ragu karena betul-betul sekali bahwa tim Domas lain lawan menit tuan memenuhi tim dari Yak Pendes lain lawan memenuhi hirit karena pada akhirnya bola bulat langsung ikut seperti belas tapi kata Pak Intel kok anak Domas masih meledaknya peran Pendes 15-an masih cici sa. Salsabila. Kita lihat Salsabila. Masih Salsabila. Mencoba Salsabila bekerja keras tapi untung upaya. Bahaya. Bagaimana kembali angka pertama? 16-15. Unggul 1 lewat lawan. Kesempatan kembali nomor 15 kita lihat. Inal kembali akan siap bekerja keras banding tulang. Karena ini yang dikatakan paman yang sudah viral. Yang di depan tengah. Posenya. Pemirsa gagal. Karena betul ini kesempatan masuk kembali nomor 16 Roron masih Roron dicoba Roron gagal sendiri dua kali sih salah sendiri akhirnya angka subsidi menjadi 17 sama di babak yang kedua Eri kembali akan siap apakah bisa atau tidak karena bola berhasil diberikan dengan baik anak-anak dari mantap sih Eri nolak bagaimana Pindes masih Pindes kita lihat sudah Pindes namun tidak nyaman dan tidak masuk 18-17 untuk Domas kita lihat si cantik manis nomor 5 pun siapakah gerangannya akan kembali mencoba mendobrak musuh tanduk ataukah turun kembali akan berhasil kita lihat angka menambah 19-17 betul kita lihat nampaknya senyum dengan manis karena betul FTP ini tidak punya banyak di moli bibir monyong 5 milik si Depi tangan kali ini mencoba tutun kerja keras dijawab ketat dipertahankan ketat bagaimana upaya mereka akan berhasil dan terus cepat dan ternyata berhasil sudah 27-27 terima kasih nomor 5 siapa dia sosok seorang pemain rebutan kutub sana masih dibantah dengan baik apa yang terjadi lagi keluar bom atau masuk katanya 18-20 kekalahan manis untuk dijawab cil resip cil ini saat tidak karena trio sosok pemain toser yang senior begitu sebaliknya cahaya dan mencoba menerima bola pertama nanti kita 19-20 hanya satu bersama nama cacat beres karena mungkin TNI yang utama seorang menghadapi kami persilahkan ayah tukar molimi ayah kita lihat bagaimana tumbuhnya serangan indah di perubahan Nil ala Nil yang mana Tri tidak gagal sentuhan yang baik dan kembali dipotong bola dengan baik ternyata tidak mau gagal mereka akan masuk namun sayang keluar mungkin terjadi 21 angka dimiliki langsung oleh anak Domas di babak kedua. Ayo. Saat
Akhirnya sebagai tosser kali ini punya power yang hebat. Coba akan gerakan cepat dimainkan. Tak mungkin gerak lambat pun terjadi dari ini. Kuanjung ditutup, kukurin dibuka. Kuanjung ditutup, kukurin dihalangan. Angka pertama buat 2 lawan 19. Dan tuan rumah Palasari, ya silakan untuk persiapan. Kami persiapkan untuk pertandingan terakhir. Dua puluh dua puluh tiga kesempatan emas kembali bola pun akan cukup ketik baik-baik. Para pesan terus kembali bola sudah dimainkan kembali. Emas di situ emas kembali kita. Angka pertama ya, bukan blocking masuk tapi blocking out. Kita lihat kesempatan 2, 1, 2, 3 dan bagaimana jawaban mereka terjadikan. Sasa kasih cici sa.
Warga kedua cukup ajaib dua-duanya. Tidak ada dengan mustahil mereka siap bermain dengan baik. Lainkan tenaga pikiran yang akan siap mereka mainkan. Yo, Wani, yo. Bagaimana bisa atau tidak bertahan dengan baik karena jelas. Masuk. Masuk. Ya, bikin, bikin, putut, putut, yes. Untuk mendapat penentuan pada terakhir.